Bang Ros, twing twing. Bos. Sorong Ros. Woi awas. Bos. Waro slip. Wih, sor terus, ada telolet dari belakang. Wih, asap ngumpul terus, wih. Ape Aries baru. Oke. Wih, gua udah tur trailer, woi. Main kali pemain Nino 500 juga. Halo. Waduh. Ini satu lagi. Mercedes-Benz Asor membawa apa nih? Lori. Wes, woi, menggasing. Akibat aspal masih apa ya basah karena hujan gerimis. Dan ini ada satu unit truk khusus oren mengambil jalur sebelah kanan. Awas. Hei, pemain 6 kali 2. Apakah sanggup melewati tanjakan Bukit Korok? Hei. Dan ini juga ada satu unit truk trailer isotank melewati tanjakan Bukit Kodok di sore hari. Dan ini Nino 500. Slow tapi pasti saat melewati tanjakan Bukit Kodok JL26. Tidak bisa balap karena ada mobil pribadi juga di depan. Beriringan melewati tanjakan Bukit Kodok. Mantap ini pemain dump truck langsung kena kedipan manja. Buahnya pun bagus-bagus, mantap kali wah. Aduh. Dua unit truk tank di JPO langsung kena kedipan manja.
juga ada satu mobil derek teman setia. Wih, terpantau lagi ada Hino ini ganteng. Wih, sorong terus. On Leo. Terus, swing. Terus, sorong terus. Woi, awas. Woi. Wow, bos, sorongnya terus. Ada satu ini truk trailer Jiwa Surya atau PAU. Woi. Waduh, slip. Ganjel atau enggak ini, cuman ini. Ah, ternyata selip. Dan akhirnya pun berhasil. Dan ini juga ada satu nih truk Hino 500 melewati tanjakan Bukit Korok di pagi hari. Us. Dorong terus sama pickup. 300. Main 6x4 melewati tanjakan Bukit Kodok di pagi hari, dan ini aspalnya masih kelihatan basah karena tadi gerimis, dan di belakang juga ada ini kanter ADL. Juga ada satu nih truk tangki CPO, dan di belakang HDL 136 PS. Dorong terus, masuk. Halo. Hino TI, Hino Box. Yes. Slow tapi pasti. Mulai jejak. Tahan Sally.
kamarku. Seorang terus, woi, dan di belakang juga ada ambulan ini, ha. Ambulan, bu, masuk. Bengkalis. Habibi. Dorong terus. Dan ini juga ada dua unit dam truk kuso melewati tanjakan di Pondok di pagi hari. Anak Naburju. Gak terima apanya nih, kantornya disorong terus. Masuk lagi, sorong terus, wis. Malam. Dan ini juga ada satu unit truk trailer isotank. Dan di belakang juga ada truk tangki CPO. Sepertinya ini Nissan, ini Nissan. Apakah sanggup melewati tanjakan Bukit Kodok? Pemain Nissan dan HDL 136 PS. Terus pemain 6x2 Teranda Transport Nusantara. Terus jalan kanan terus. Main super great on boy. Terus dalam terjadi. Awas, hampir habis nafas. Truk puso box. Isuzu ELF.
juara satu unit pemain Hino TI melewati tanjakan Bukit Kodok di siang hari. Dan ini cuaca terpantau sangat mendung. Pantau rame mobil pribadi yang berlewatan. Terus, on terus. Bungkus Oren, pemain 6 kali 4 tadi. Oke, bos. Terus. ADL 136 PS. Up, awas, apa yang terjadi? Bus trailer pun untuk masuk. Bus. Dorong terus. Juara satu unit UD Quester Mr. Rafa. Halo. Terus, or terus. Hino 500. Wais. Menebus kabut. Wop, lintas kabut berarti wah ini. Woi, dengan santai wah ini bisa menaklukkan tanjakan Bukit. Wop, mantap. Main 6x2 Chandra Transportasi Nusantara CTN. Bus, asap mulai ngebul. Oke. Bus. Main Hino 500 Ligantara. Hampir selip di tanjakan Bukit Kodok. Pribadi. Pilih jalan masing-masing, pilih jalan masing-masing. Awas, woi, hampir. Orang terus. Terus. Box. Pemain 6x2. Wis. Wis. Awas.
Chandra Transportasi Nusantara atau CTN. Ganteng kali nonya boh, mantap mantap, up, poker lagi. Juga ada Hino 500 Euro 4. Dan ini juga ada satu unit truk Fuso Oren dan muatannya ini sepertinya overload. Boy, asap mulai ngebul. Rp220 turbo intercooler. Hino TI dan muatannya pun sudah ditutupi dengan terpal Sat Transport. Ayo, wow. Kali dua, wes Bari Batau Logistik. Wes terus si Oren. Slow tapi pasti saat melewati tanjakan Bukit Kodok. Sepertinya nih muatannya berat sekali nih, makanya dia dari bawah pun sudah pelan.
10 ton. Woi. Mantap-mantap. 40 ton. Pemain 6x2 dan terpantau juga ada 3 unit mobil pribadi. Nah, so. Masuk karbo. Rame mobil pribadi yang berlewatan ini, dan sepertinya ini mau berpulangan ini. Dan ini juga ada satu unit truk trailer Hino 500 membawa paku bumi melewati tanjakan Bukit Kodok di sore hari. Wih, terpantau rame lagi truk-truk yang di belakang, ada Hino dan Nissan. Masuk terus. Wih, terpantau rame kendaraan yang berlewatan dari tanjakan Bukit Kodok. Dan ini juga ada pemain Victor. Nyalip terus dari sebelah kiri. Lihat tangki CPU. Pemain Isuzu dan Hino. Up. Awas, tor terus, masuk kiri, masuk kiri. Super Grid, dan di belakang juga ada truk Puso Coklat. Wes,
sanggup melewati tanjakan Bukit Porok. Lagi JPO.